Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Maxim Ojek Online Channel, di channel yang ngebahas seputar Maxim driver dan juga Maxim penumpang. Oke, dalam video kali ini kami akan berbagi tentang rating Maxim ya, yaitu rating Maxim selengkapnya. Nah, jadi apa yang dimaksud dengan rating Maxim selengkapnya? Oke, langsung aja di sini kita bisa buka aplikasi text driver yang ada di HP kita. Nah, ini kita lagi loading ya, dan sudah memasuki di menu order untuk jumlah orderan di pagi menjelang siang ini lumayan banyak ya. Ada total ada 20 orderan di wilayah Bandar Lampung. Dan di sini kita bisa lihat ya, yang paling dekat ada 9 ya. Baiknya ada 1, pinggir kota ada 1. Untuk yang baik ini 28.000 ongkirnya. Sebenarnya nggak terlalu jauh sih, cuman lagi nggak narik dulu deh hari ini. Nah, kembali lagi ya ke tema tadi, ke judul tadi. Kita bakalan ngebahas tentang rating ya, rating Maxim selengkapnya. Nah, rating Maxim itu dia munculnya di sini teman-teman, di bagian menu ya, lalu ditampilkan profil. Nah, ini dia. Ini di sini ratingnya tertera atau tertulis sebesar 0,93 ya. Kita akan klik aja. Nah, ini dia. Ratingnya 0,93 dengan order terselesaikan sebanyak 89 orderan ya. Nah, ini rinciannya ya, selesai menurut tugas otomatis 8, selesai tanpa komunikasi dengan operator 89. Diselesaikan pada jam sibuk 18, order terselesaikan menurut waktu 0, jumlah rata-rata order terselesaikan selama sehari 1,22, order prioritas yang diselesaikan 36, komentar positif 25, penolakan tugas otomatis 8, pembatalan atas inisiatif pengemudi 2, pelanggaran berdasarkan order. Jadi ada pelanggaran yang saya lakukan. Nah, mengenai rating Maxim selengkapnya ya, itu nanti dia akan muncul di sini teman-teman, di bagian rating ya. Jadi di bagian rating ini dia akan muncul rating Maxim selengkapnya. Kalau ini kan rating 0,93. Nah, kenapa bisa muncul tulisan rating Maxim selengkapnya? Kita akan bedah di sini teman-teman. Nah, informasi lebih lanjut tentang rating. Jadi kalau rating Maxim selengkapnya itu dia belum muncul ya ratingnya. Kenapa? Karena orderannya itu kurang dari 30. Nah, ini ya, peringkat dihitung setiap hari ya. Jadi akan diperhitungkan sebanyak mulai dari 30 hingga 100 order yang mempengaruhi peringkat baik positif maupun negatif. Jika kurang dari 30, maka peringkat tidak akan diperhitungkan. Nah, jadi untuk keterangan ya, rating Maxim selengkapnya itu menunjukkan bahwa orderan kita itu belum memenuhi syarat atau belum ada 30 orderan ya. Jadi masih di bawah 30, sehingganya ratingnya itu masih belum muncul atau tulisannya itu rating Maxim selengkapnya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, nggak usah bingung. Ketika nanti orderan kalian itu sudah ada 30, maka ratingnya akan muncul dengan sendirinya. Nah, mungkin itu aja ya yang bisa dibahas tentang rating Maxim selengkapnya. Semoga bermanfaat. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.